Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 sahabat Leslar, kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya, supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info selanjutnya. Oke baiklah sahabat, di sini ada yang manis yang bikin kita jungkir balik nih dari Dedek Lesti ya sahabat. Kira-kira seperti apa beritanya? Simak videonya sampai habis. Oke baiklah, langsung saja kita ke berita pertama. Di sini datangnya dari Dedek Lesti nih, ada vitamin lama ya sahabat. Yang mana di sini diunggah oleh akun Instagramnya @leslarlove mengatakan, Osas ditemenin syuting sumringah bener mukanya. Ini pas kapan hayo, tim cocok lagi. Wah, tebak-tebakan ya sahabat, kira-kira ini foto kapan tuh? Ada yang inget gak nih ya? Dan dari para warganet pun mengatakan bahwa ini habis Semarak Harudang Bandung kan ya, yang hari Jumat, tulis salah satu warganet. Komentar lain juga mengatakan ini yang cari kutu di kepala Dede abis Indosiar katanya ya. Wah, masih inget ya sahabat, ini abis pulang Semarak Indosiar katanya. Wah, benar-benar calon istri solehah nih nemenin kakak syuting meskipun tengah malam ya. Selalu semangat untuk Dede dan kakak ya sahabat. Oke, lanjut kabar berikutnya. Di sini hari ini Dede lagi photoshoot dari brandnya Manja Ivan Gunawan. Di sini dalam caption akun tersebut dituliskan, ada seseorang yang menyesal menyakitimu, cantik itu sederhana. Wah, cantiknya Dede ya dengan balutan hijab berwarna coklat. Di sini dalam kolom komentar mengatakan, Dede, senyumanmu bikin aku jungkir balik. Kamu yang senyum, aku yang salting, Dek, katanya ya. Komentar lain juga mengatakan hal yang sama. Cantik Dede, senyumnya juga manis banget. Walaupun sederhana, tapi tetap Dede Lesti auranya kelihatan banget beautiful. Love, love, love untuk Dede Lesti ya. Siapa sih yang gak terpesona melihat senyuman manis dari Dedek Lesti ya? Bang Billar aja sampai jatuh hati kepada si cantik Dedek Lesti ini ya. Doa terbaik untuk Dedek Lesti Kejora. Semoga Dedek mendapatkan jodoh yang terbaik tentunya ya sahabat. Oke baiklah, mungkin itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan kali ini. Terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton sampai akhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.